barang-barang yang tersisa begitu. Nah, bagaimana Pak menegaskan ini semuanya? Karena kan tentu menuju Yogyakarta. Penutupan dilakukan sejak jadwal penerbangan pertama pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ini dan memang belum ada laporan tentang keluhan kesehatan dari warga, namun ini sangat diperlukan jika nanti namun harus dengan kondisi kecepatan yang sangat pelan dan harus berhati-hati. Dan melihat hal ini juga, kami juga melihat respon dari masyarakat yang berada di sekitar wilayah ini melihat kondisi jalan yang ya, yang lain tentang pagana dari sosial relawan udah masuk.